Oke, ini dia surat PIN yang isinya PIN dari Google AdSense. Nanti kita buka ya. Saya buka. Isinya nanti akan angkanya akan dimasukkan ke Google AdSense, akun Google AdSense. Oke, tadi sudah saya gunting bagian samping sesuai dengan petunjuknya. Kemudian inilah pin yang nanti dimasukkan di akun Google AdSense. Jadi inilah kondisi Google AdSense yang saya miliki. Iklannya itu sudah tidak tampil karena sudah melebihi batas verifikasi, yakni 4 bulan. Jadi sejak 4 bulan yang lalu sudah dikirimkan surat dari Google AdSense yang berisi PIN, namun suratnya belum sampai ke tangan saya. Dan ternyata saya bilang tadi bahwa harus dijemput ke kantor pos. Kemudian pada tanggal 15 Juli saya mengirimkan lagi PIN ke Google, minta-minta lagi dikirimkan oleh Google AdSense ke saya gitu. Dan katanya nanti kalau misalnya diberikan PIN lagi, PIN-nya nomornya sama, jadi sama aja baik itu surat yang baru maupun surat yang lama isinya sama. Oke, ini proses untuk memasukkannya. Jadi sebelumnya ini sudah tidak ada iklan, jadi 0000. Sudah nggak tampil lagi iklannya. Barangkali ini juga dialami oleh kawan-kawan yang lain yang tidak tahu bahwa surat itu sudah sampai. Makanya bagi kalian yang sudah dikirimkan surat oleh Google, segera atau sering-sering ngecek ke kantor pos untuk menanyakan apakah sudah datang atau sudah ada surat dari Google AdSense. Oke, untuk ini klik verifikasi, kemudian masukkan PIN yang dikirimkan 8532. Nah, ini sudah verifikasi. Nanti dalam beberapa saat nanti maka akan muncul lagi iklan yang ada di YouTube maupun di website. Jadi AdSense ini iklannya saya masukkan di website juga, sehingga ada dua penghasilan dari YouTube dan dari website. Oke, ini cara verifikasi, mudah-mudahan bermanfaat bagi kalian semua. Assalamualaikum.